Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma amma ba'd. Kau muslimin rahmakumullah. Sepuluh hari pertama di bulan Dhul Hijjah adalah hari-hari istimewa. Hari yang amat disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menjadikan hari-hari ini sebagai sumpah di dalam Al-Quran. Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Wal fajri walayalin ashar Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang sepuluh Jumhur Mufassirin mengatakan bahwa Maksud malam-malam yang sepuluh Yaitu sepuluh hari pertama di bulan Dhul Hijjah. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun Mengatakan bahwa amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah, itu adalah amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, memperbanyak salat, memperbanyak saum, melakukan haji dan umroh, memperbanyak sedekah, itu akan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah Ada amal soleh yang begitu penting, yang begitu agung, yang harus kita lakukan, yaitu berinfak visabilillah berinfak, mengeluarkan harta untuk langsungan dakwah Islam. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian. Infakkan harta itu sebelum datang hari kiamat ketika di situ tidak ada perdagangan, tidak ada kawan dekat, juga tidak ada syafaat kaum muslimin rahimakumullah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berinfak di dalam banyak hadis banyak sekali kabar gembira yang Rasulullah SAW sampaikan di antaranya beliau bersabda mana kasat sadaqatun min malin sadaqah pada hakikatnya tidak mengurangi harta sebab sadaqah yang kita infakan di jalan dakwah seperti di radio-radio islami maka itu adalah satu amal soleh yang akan kita ambil hasilnya di akhirat nanti. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang ketika benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan berinfak, dia akan bersadaqah. Bahkan infak serta sadaqah adalah bukti nyata dari keimanan seseorang. Beliau bersabda, was burhan. Sadaqah adalah burhan. Arti burhan adalah bukti. Para ulama mengatakan, Arti was-sadaqatu burhan, Sadaqah adalah bukti dari keimanan seseorang. Jika kita jujur beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Jika kita jujur beriman bahwa akan ada hari pembalasan, Akan ada surga untuk mereka yang bertakwa, Maka kita akan bersadaqah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Rasulullah SAW pun memberikan kabar gembira, di antara orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yaitu orang yang gemar bersedekah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la illa dhilluh." Akan ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Disebutkan oleh Rasul salah satunya itu rajulun tasaddaqa Fa'akhfah hatta la ta'alama shimaluhu matunfiku yaminuhu yaitu seseorang yang bersadakah dia menyembunyikan sadakahnya itu sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya banyak sekali dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk bersadakah bahkan Rasul saw mengabarkan bahwa setiap paginya akan ada dua malaikat yang turun ke bumi ini yang satu berkata berdoa kepada Allah Allahumma a'ti munfiqan khalafan Ya Allah berikanlah ganti untuk mereka yang berinfak hari ini Wa a'ti mumsikan talafan Yang lain mengatakan Ya Allah berikanlah kebinasaan untuk mereka yang bakhil pada hari ini Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersadaqah Terutama di media-media dakwah Di radio-radio Islam Sebab tanpa sadaqah maka dakwah itu akan terhenti. Sadaqah atau harta adalah darah untuk dakwah kita. Karena itu Rasulullah SAW banyak memotivasi kaum muslimin untuk bersadaqah di jalan dakwah. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.